melihat kondisi fisik pemain, Arema FC akan gelar uji coba lawan tim lokal Pasuruan 17 Januari 2019 pukul 12.19 menit. Gelandang asal Uzbekistan, Pavel Smolyachenko, dan striker asal Brasil, Robert Lima Guimaraes, mengikuti latihan perdana Arema FC di Stadion Gajayana Malang, Kamis, 10 Januari 2019. Tribun Jatim.com, Malang, akan menggelar laga uji coba melawan klub Tanobel, tim lokal dari Sukorejo Pasuruan, Jumat, 18 Januari 2019. Bertempat di Stadion Kanjuruhan Malang, uji coba ini digelar untuk melatih sekaligus melihat kondisi fisik para pemain setelah sekian lama libur dan baru menjalani latihan selama sepekan ini bersama. Uji coba itu fokusnya ke kondisi fisik pemain. Kita tahu sendiri Coach Milomir Suslija merupakan pelatih pintar, ia selalu step by step dalam meningkatkan kondisi fisik para pemainnya, kata asisten pelatih Arema FC, Kuncoro, Kamis, 17 Januari 2019. Selain untuk meningkatkan kondisi fisik pemain, uji coba itu juga sekaligus untuk melihat kepaduan tim yang kedatangan beberapa pemain baru. Nantinya, dari uji coba itu, tim pelatih juga akan melihat skill dan juga adaptasi para pemain baru yang baru bergabung sepekan ini. Kami akan lihat feeling ball mereka, jelasnya. Uji coba juga sekaligus menjadi persiapan sebelum tim menjalani babak 32 besar melawan Sabtu, 26 Januari 2019, mendatang.